Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi. I'm Tila. I'm Sam. I'm your wife. Nice to meet you. Hari ni kami nak main game sikit. Tila cakap dengan Sam. Mungkin orang nampak kami sweet kan dekat media sosial. Tapi kita nak tengok sejauh mana kami kenal dan siapa yang lebih mengenali antara satu sama lain. Nak try tengok. Hang kena aku ke dah? Aku kena hang ke dah? Macam kita ni pula, kita lelaki yang orang kata misali kan. Ikutkan saja, kita ikutkan saja. So ni antara kenal tak kenal lah. You know me? Antara, antara you know kenal me? Tak kenal. Antara kenal. Pada tahun kenal each other. So kita tengok hari ni akan buktikan. 10 years kenal lah each other. Okay, jom. Let's do it. Soalan yang pertama. Cepatlah. Sekolah aku tak panjang macam tu tau nama. Awak tak panjang pula. Dah, okay. Boleh tunjuk. Betul tak? Ha? Pang Lima Garang tu nama tempat. Sam, Pang Lima Bukit Gantang. Tak pasal dalam kepala aku ni duk nampak orang ada misai. Pang Lima sebetulnya. Muka garang. So, apa melamat misai tu? Pang Lima Garang, garang tu ni? Nama tempat. Oh, Pang Lima, Pang Lima Garang. Ilahi Allah, Pang Lima Bukit Gantang. Ni betul tak? Taman dia mana? Taman dia mana? Tambah-tambahlah sikit kot tu. Dikira kan? Tapi samalah kan? Pang Lima Garang dengan Pang Lima Gantang. Tak, sama sekali. So, saya satu, awak kosong. Okay, next. Tak nampak apa. Man. Tu. Sekolah kau nanya, aku mendatangkan duit. Engkau keluar duit. Asal aku korek hidung pula. Bukan korek hidung, bersihkan cini-cini lah. Okey lah tu. Apa pula korek hidung? Tampak nak saja nak aibkan orang. Betul tak betul? Baik aku boleh free-free korek jumpa. Eh, kau... itu betul. Saya memang, memang itu memang sangat betul. Fine, fine. Kau tunggu. Lok orang kaya. Satu, dua, tiga. Hare. Rampang. Betul kan? Seterusnya. Oh my god. Lamanya banyak sangat. Dah. Dah. 1, 2, 3. Palu tak tahu. Wah, mana saya tak ada ex boyfriend. You are my first love. Takkan nak cakap tak ada kot. Eh, dia nampak sangat dia tak laku dulu. This is you. Bukan tak laku. Aku orang yang boleh percaya. This is you, Sam. Sebetul lah. Satu-satu. Tak salah game ni. Jangan macam-macam. Secret talent. Tapi ini rasa macam tak ada talent pun. Itu dia lah, aku main rumah. Amboi, berhina sangat ke aku ni. Lama no, tak dapat jawapan. Okay. Okay, 1, 2, 3. Fashion, yes, betul lah. Itu skill lah. Sam dia pandai masak western food. Of course. Dia ni first, dulu Sam masa kenal dia kan, bila dalam lama kan, Sam duk fikir macam, why she so useless? Tak ada benda ke yang dia boleh buat? Baru dapat tahu bila dah kahwin, dah boleh sentuh-sentuh. Dia buat facial muka Sam, dia buat macam kat kedai. Dia dah gosok, scrub, bagai apa semua, so dia cinting-cinting. Ya, sebab saya dulu memang bekerja sebagai beautician. Sebelum berlakon, so saya ada basic buat facial. Nak buang blackhead ke, blackhead curagat ke. Yes. Bring it on. She's good. Sebab tu muka Sam flawless. It's hybrid. Panjang betul nama celebrity crush. 1, 2, 3. Ku sanggakan panas berpanjang. This is your cat. She's perfect. She's so damn perfect. Tak iya kan, nanti kan kecil hati pula. Yalah, I minat sangat dulu. I poster besar gambar dia. Okay, saya Tila, Tila bukanlah crush. Crush tu macam, crush tu macam ada hati. Takkanlah aku ni ada hati. Tak ada lah. Crush maksud aku pula. Memang kau kalau minat lah. Dia, kalau konsert ke apa, aku tak kisah, aku nak pi. Yes, Zaman Islam. Dia kadang-kadang masa kalau dia bercakap pasal lagu kan. Zaman Islam ni boy semua kita tahu lah. Tapi kadang-kadang ada juga lagu-lagu yang pelik-pelik yang kita tak pernah dengar. Ya awak, saya kan orang kampung. Saya kan budak sawah. Repik bandang. Saya dengar lagu-lagu tu lah. Anda kutip berat?
Putih padi lah. Oh, putih padi. Oh my god. Nampak bijak tapi tak. Tak boleh makan. 1, 2, 3. Yes. Tak apa. Yes. Betul kan? Siapa berlakon ni saya? Alright. Mel Gibson. Mel Gibson. Dia daripada awal dah suruh kita tengok cerita Braveheart sebab dia kata best gila. Memang best. Sumpah best. Dia baru beli semalam. Tak acik tu bawa betul tu ingat kan? Awak baru boleh beli kat saya kan? Brush gigi semalam. Dia orang tanya soalan. Yang kita punya bawa gigi sendiri pun kita tak ingat warna apa. Kita dah nak tahu awak elit ke tak? Okay, cepat. Okay, 1, 2, go. Padahal aku bobi semalam aku pun tak ingat. Tapi tolong potong jauh. Mana datang biru hitam? Biru hitam, Sam. Tak. Aku turun ambil sekarang putih, ke? Putih, biru and purple. Tadi dia cakap dia tak ingat. Tak rasa ingat lah. Sumpah demi Allah. Kalau saya ambil sekarang ni, apa saya tolak dua markah awak. Pergi ambil. Okay, tak ada hitam. Saya ambil. 2 hours later. Awak sure kau nak tunjuk kat netizen keadaan berus gigi awak? Tengok. Ha kan? Biru, putih. Rasa ada magenta. Yang aku punya mai datang putih dengan hijau. Eh, aku baru beli semalam punya mana? Ya. Tak ada. Semalam sumpah aku beli putih hijau. Sumpah demi Allah, Sam. Ha? Tengok ni kalau dia boleh cakap. Tak tahulah. Marah jatuh ni. Ternyata dua-dua ekor salah. Ada buat besar sikit tak? Banyak sangat lah tu. Kan kalau aku tulis kan, aib kan ini aku pula. Ditelan mati mak, diluah mati bapa. Wih, banyak ni. Saya sampai ayat dia. Oh, lambat betul lah. 1, 2, 3. Buka baju buang bersepah, buka stocking tinggal sana sini. Biasalah kita. Betul kan tak? Ada kuli. Baju stocking dah. Tengok saya apa? Kita kan ada kuli. Bersepah. Bersepah tu apa? Semuanya bersepah. Kau cakap bersepah, kau makan bersepah. Tapi yang penting aku takkan biarkan rumah aku bersepah. Tapi ini betul, sumpah. Sam dia kalau balik dia buka kat stocking dekat depan pintu, kat situ lah stocking dia. Kalau aku ni tak kutip 4 tahun dah kat situ. Oh, takkan yes. Dia akan tinggal dekat situ sampai bila-bila. That's me. So you tahu lah rumah ayah dia kuli. Kau tunggu. Tak ada siapa. Kau siapa? Oh ya, lama tadi sebab ni eh color kan. Tak ada siapa. Sumpah tak? Sumpah tak? Aku tak nangis dah, Bi. Cok bolo. Aku nangis bila kau kecewa dengan aku. Drama abang. Ya lah. Bukan awak suka cerita Hindustan pasal awak. Tak ada makna. Sumpah tak? I never. I'm kental lah. Come on. Rempik bendang. You win. It's hybrid. Sudah terang lagi bersuluh. Spotlight pula tu. Okay, nak tanya korang lah. Korang rasa siapa yang kuat kentut? Tengok muka dorang ni. Ya Allah, B, kita bertunjuk dekat dia orang awak punya footage yang saya record masuk kat CCTV setiap dia. Dia setiap kali dia kentut dekat depan bilik pintu bilik air, CCTV betul-betul kat tepi bilik air. Aku memang record dah hantar kat dia. Sumpah ada banyak. Kadang-kadang suka juga kentut depan muka kan. Tapi dia untung lah. Tak semua orang dapat mahu kentut. Kentut dalam selimut tu paling gampang sekali. Itu paling hara. Kadang-kadang ada kentut yang tak berbunyi kan. Dia lepas tu tiba-tiba bau je mai. Dia satu kentut kan. Satu lagi sendawa. Itu macam laka. Tapi kelebihan dia ni, hidung dia memang power. Yes. Sumpah. Korang sendawa sehalus-halus kentut pun dia boleh sampai. Padahal kan Sam duduk jauh tau. Sendawa Sam selalu kadang-kadang macam dia ni bau tak? Cuba tak tahu. Be, padahal makanan yang tiupkan bawa sendawa kita pergi kat dia tu kipas angin lah je. Benda yang tak berbunyi sinzir ni, yang bunyi kuat ni okey je. Mana tu? Sama lah. Awak pun garang kan? Eh, tak lah. Saya lembut sangat. Sayang, jangan main elektrik tu. Nanti kejung. Hai! Yes! Anak. Sam, dia macam akan ada fasa dalam masa 5 minit dia marah anak dia. Kalau anak dia tak dengar, dia macam Sharif. Sharif no. Sharif no. Lepas tu, kalau kita kata Sharif no! Tengok muka. Sharif pun macam tercengang gila. Lepas tu, Sharif takut dengan awak. Dia tak takut dengan saya. Pasal kita kena cari yang betul. Lembut. Penuh kasih sayang.
kalau dia ada girlfriend satu hari nanti, saya akan cakap dengan dia, jaga hati wanita sebaik mungkin. Dan saya tahu bila dia ada akal fikiran, dia boleh fikir apa maksud saya itu. Macam saya akan cakap, Sarima, Sarima, ya, kita bila kita meningkat usia, kita akan mula ada perasaan nak bercinta. Tapi Sarima jangan takut. Bawa lelaki itu datang rumah. Masaklah kau! Dila memang, Dila relax je, tak kisah. As long as dia pandai jaga anak kita, dia pandai bawa diri dan respect. You just write down everything? No, I'm not gonna write down. No, of course I'm gonna like. Talk. Apa yang Dila suka pasal Sam tu? Dia sensitif dari segi macam contoh eh. Contoh kalau tiba-tiba nak makan apa-apa benda, dia akan cari sampai jumpa. Pernah satu ketika kita tak boleh dapat lupa, sebab kita pregnant Sarima. Dia teringin sangat nak makan sotong goreng tepung. So, bila pergi kat kedai Kelantan ni, dia kata sotong tak ada, tinggal tepung je. Sam sanggup bawa kereta pergi beli kat kedai Kelantan lain, beli sotong sahaja. Dia bawa pergi kat kedai Kelantan ni, dia suruh goreng. Sebab kat kedai ni je yang buat sotong goreng tepung sedap. He's the one. Untunglah, untung sangat dapat dia. Kadang-kadang. Jagalah baik-baik, okay? Tolonglah jawab soalan. Saya nak okay. Dengar. Tila ni, apa yang korang nampak, itulah dia. Dia tak ada plastik. Aham. Dia tak ada nak sembunyi-sembunyi lah. So, pasal tu Sam, sebelum Sam kahwin dengan dia, Sam nampak dia. Sam nampak dalam dan luar dia. Tak Sam dah plastik. Nampak bersepah dia daripada sebelum kahwin lagi. Dan Sam rasa macam, it is totally different than me. Sam dah berjumpa dengan ramai orang. Untuk dapatkan this originality yang being yourself, tak ramai. So, tapi Sam nampak daripada dia.